nasib Jose Mourinho di AS Roma akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Menurut laporan terbaru, Mourinho siap untuk memulai diskusi mengenai perpanjangan kontrak dengan Roma dan akan segera mewujudkan niat tersebut. Jose Mourinho akan mengumumkan secara terbuka niatnya untuk memperbarui kontraknya dalam sebuah wawancara dengan Rai. Pengumuman itu kabarnya akan disiarkan minggu depan. Kontrak Mourinho akan habis pada akhir musim ini, dan secara teori bisa saja meninggalkan Stadion Olimpico pada bulan Juni. Namun laporan terbaru menunjukkan bahwa Mourinho cenderung bertahan di Roma, bahkan dengan catatan yang naik turun, Jose Mourinho masih akan mendapat kepercayaan di AS Roma. Namun, menurut Calcio Mercato, belum ada negosiasi resmi antara perwakilan Mourinho dan perwakilan Roma. Meski demikian, pembicaraan bisa dimulai pada awal tahun 2024. Mourinho telah menerima banyak minat dari klub-klub Arab Saudi dalam beberapa bulan terakhir. Namun Mourinho dilaporkan menolak tawaran uang besar di musim panas dan masih ingin bertahan bersama AS Roma menurut laporan pada hari Jumat. Masih harus dilihat bagaimana pelatih asal Portugal itu memainkan perannya lebih lanjut di AS Roma. Apalagi catatannya yang inkonsisten akan menimbulkan pertimbangan lain untuk memperpanjang kontraknya. I got it.